warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gihan Nasna Kusnia, perwakilan dari SMP IT Bina Ul Ummah Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sampah. Apa itu sampah? Sampah merupakan sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi tiga, yaitu organik, non-organik, dan berbahaya. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang mudah membusuk atau terurai, contohnya kayu, daun kering, dan lain-lain. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau terurai, seperti botol, plastik, dan kaleng. Dan apa itu sampah berbahaya? Sampah berbahaya contohnya limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan lain-lain. Bagaimana sih cara kita mengolah sampah? Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara-cara mengolah sampah. Yang pertama, membawa air minum ke sekolah dengan menggunakan botol plastik. No. Menggunakan botol isi ulang dan kotak makan. Okay? Yang kedua, banyak plastik bekas di rumah kalian. Buat apa? Yuk kita buat kreasi. Bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah gunting, plastik bekas, lem tembak, dan kawat kecil. Cara membuatnya adalah gunting bagian belakang plastik, dan gunting juga bagian depan plastik. Lalu buka plastik dan potong bagian sisi kanan dan sisi kiri plastik. Setelah itu, ambil satu potong plastik dan bagi lagi menjadi 4 bagian. Jika sudah, tata 4 bagian tersebut menjadi satu dan lipat bolak-balik seperti ada yang di video. Setelah itu, ikat plastik menggunakan kawat kecil. Jika sudah, ambil satu persatu lapisan plastik ke atas seperti di video. Jadi deh, eits belum. Supaya lebih cantik, kita tambahkan plastik hijau sebagai batangnya. Tempel bagian ujung plastik di bawah bunga menggunakan lem tembak. Setelah itu, putar menutupi batang bunga. Jika sudah, lem bagian ujung plastik dan gunting bagian yang berlebihan. Lakukan berulang-ulang sampai jumlah yang kalian mau. Tara, jadi kalian bisa pajang ini di meja belajar kalian ataupun di ruang tamu rumah kalian. Yang ketiga, jika ada botol bekas di rumah kalian, kalian bisa menjadikan kreasi seperti ini. Oke. Nah, bagaimana, mudah bukan? Jadi marilah kita mulai hidup sehat dengan cara mengolah ini sampah dan mengolah menikmati menjadi benda berguna. Oke, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's show them we are